welcome back to my channel Kembali lagi di channel aku Nala Ardelia Di video kali ini aku mau bikin tutorial paper Squishy Cijiri Tuh Lucu banget Karena baik banget yang request Untuk bikin video tutorialnya Jadi ini dia video tutorialnya Oke tanpa berlama-lama Langsung aja kita Ke alat dan bahannya pertama siapin dua kertas HVS, pensil, hapus, laban bening, dan spidol untuk pewarnanya. Yang penting yang terakhir ada dakron. Oke, pertama-tama kita bikin sketsanya dulu. Untuk bikin sketsanya aku transisi aja ya. Tada, jadi deh. Selesai bikin sketsa, Paper squishy-nya, lanjut kita warnai. Di sini aku pakai spidol campur-campur, karena males ambil spidol touch. Oh ya, gengs, BUAT take multi. Ukuran par squishing ada di saluran wa aku ya. Buat yang belum masuk, yuk masuk linknya di komenan. Sebenarnya aku bikin VE. Tutorial ini karena udah lama dot di upload fit panjang sih. Bukan karena hati yang request, tapi yaudah. Lah ya. Ide sinajis. Sebenarnya karena Cina mau di dot meja udah buluk, jadi aku bikin. Lagi deh, ha. Emang aku salah apa ya, Kak? Criminal offensive side eye. Oh iya, gangs, aku bakalan. Sering upload feed panjang. Ya, karena gak ada sih upload. Setiap hari minggu jam 9 pagi, aku tuh ada banyak bagai tete inspirasi. Bikin paper squishy lucu-lucu. Untuk kalian jadi yistai ya. Tapi yang aku males itu, mikir, Topik fitnya, kodim aja. Kalian mau nonton ga? Tuh bosen Selesai diwarnai, lanjut di lapisi lakban bening ya guys. Agar squishy-nya awet no koyak. Koyak paham. Selesai depan dan belakang, dilapisi lakban. Lanjut lapisi bagian sampingnya ya. Dan kalau udah selesai tinggal digunting secara perlahan ya guys ya. Omong-omong tentang topik dot video, gimna klokna aja? Tanya. Jawab, kalian tanya melalui komen. Oke. Okay. Yaudah layak ya, anggap oh karena dotaku gede denger suara kalian. Ya. Jadi ini dia pertanyaan yang pertama. Oh iya sebelum ke pertanyaan, aku mau kasih tau dulu untuk pas guntingnya perlahan Usahakan. Jangan geser agar ukuran bagian depan dan bagian belakang sama. Potong-potong lakbannya. Kayak gini ya agar gampang pas. Rekatin bagian sampingnya Tempe lakbanek dipotong tadi dan dipotong ukuran kecil-kecil, tapi jangan terlalu kecil ya. Tempe lakbanek dipotong. Di ke bagian samping secara perlahan dan satu-satu ya. Jangan langsung semua. Usahakan rapat agar kelihatan rapi. Lakuin step -back kayak tadi secara berulang sampai ke bagian bawah. Ya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak lebih cocok pensil, warna atau spidol untuk membuat paper squishy? Menurut aku keduanya sama, Small. Cocok untuk dipakai sebagai pewarna di paper squishy karena waktu aku awal-awal bikin paper eski pakai pensiun. Warna, tapi menurut aku pensil warna tuh. Rada kurang sih, pegal jadi aku beralih ke spidol. Kakak Adel, kakak tahu gak yang lagi viral itu apa? Jawabannya coklat dubai buat dong jadi paper squishy. Boleh, sekalian bikin tutorialnya Dok Aku udah ada rencana bikin. Coklat dubai yang varian pistachio. Tapi belum sempat mulu. Yuk komen. Biar di hari Senin aku bikinan. Lama bagai ya capek begitu ngetik topiknya. Kita lanjut ke komen ketiga der. Kak, coba sekali-kali bikin ada ini live tapi di video short Maaf, Tegas gak bisa. Bukan, karena gak mau tunjukin muka atau karena mukaku buri. Tapi, sekolah aku tuh gak boleh bawa HP. Kalau ketahuan bawa HP bakal ditahan. Wah, oh, ada ini live gitu sebenarnya aku. Pengen BGTT, biar kegiatan sekolah atau kelakuan teman kerekam dan jadi. Kenangan. Tapi gak bisa dilarang bawa HP. Lanjut, rekatin bagian belakang. Stepnya semakaya kayak pas bagian depan ya. Oh iya ini aku transisi aja. ke bagian belakang di videoin sempet satu jam FB. Karena bagian belakang ini berantak dan garapi jadi aku potongin lakbar. Jadi kecil-kecil biar gak ada udarai keluar dari gak tadi. Ini rahasia paper squishy slow ya Gir. Jadi kalian harus teliti. Selesai deh, karena udah rapi. Lanjut potongin dan tempel telinga. Cina moronya ya. Lanjut isi dakron, isi secukupnya ya. Jangan terlalu banyak ntar bakal keras dan jangan isi terlalu sedikit. Ntar dia gak kerasa kalau dipencet. Cara tahu dakron ini sudah cukup atau belum. Selesai diisi dakron, paper eskin dipencet dakron keluar atau ga? Jika keluar berarti dakronnya terlalu banyak. Selesai diisi dakron tutup celah. Untuk isi dakron tadiil tutup celah. Seperti di video ya. Ain dijadi, gimana gimana, lucu kan? Yuk buat juga. Kalau berhasil kabarin aku ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Hasilnya slow bgpt. Sekian guys tutorial dari aku. Kalau Suka semua video ini? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.